sambil kita menunggu Kak Dewi Suciadi naik ke atas panggung, saya mohon kesediaan semua kakak-kakak yang masih berdiri boleh mengisi kursi yang kosong. Saya gak bisa melihat ini sudah lama. Mula-mula saya mempunyai penyakit diabetes, terus pembuluh darahnya pecah di mata. Dirasa makin lama makin gak kelihatan. Lama-lama dokter bilang saraf di retina saya itu kelepas dan harus dioperasi. Setelah dioperasi itu, dua-duanya gagal total. Sampai sekarang saya nggak bisa melihat sama sekali. Mungkin itu yang saya bisa ya. Makasih. Diabetes ini menurut setahu saya 2-3 tahun terakhir ini sudah termasuk nomor 1 di dunia, sehingga tiap tahun yang meninggal karena diabetes itu tercatat oleh WHO sebanyak 3,2 juta tiap tahun. Jadi ini suatu ancaman buat kita semua. Tadi saya sempat berbisik-bisik dengan saudari Dewi, apakah orang tuanya juga ada yang menderita sakit ini? Dikatakan ibu dan bapak tidak, tapi kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Jadi bisa turun loncat satu generasi. Itu memang dalam ilmu kedokteran, setahu saya, dan sudah umum diketahui orang banyak, itu memang bisa. Jadi apabila di antara kita ada kondisi yang demikian, itu suatu lampu kuning. Lampu kuning juga kalau saya tidak salah, turun-temurun itu terutama dari garis ibu lebih kuat. Di sini ada dokter, kita siarin ada dokter. Tolong, mana Effendi, mana menurut your advice, nasihat you tentang diabetes ini, supaya kita sekalian belajar. Silakan. Terima kasih Pak, sudah membuat saya berdiri di sini. Tadi yang di-sharing sebetulnya sudah betul ya. Jadi memang diabetes itu banyak diturunkan. Tadi katanya Dewi ini dari kakek nenek. Mungkin di kedua orang tuanya berarti carrier. Di dalam ilmu kedokteran memang diabetes ini paling kita takuti, karena ini adalah yang disebut silent killer. Penyakit diabetes itu tidak menimbulkan gejala. Orang semua yang menderita diabetes bisa hidup seolah-olah normal. Jadi dia sama sekali tidak memberikan simptom. Tapi bahayanya memang di dalam tubuh kita menggerogoti, terutama pembuluh darah, dan yang paling bahaya memang yang kita sebut mikroba. Saya sudah tidak hafal dalam hal kedokteran, tapi yang disebut pembuluh darah perifer. Obatan sudah sangat banyak, baik yang diminum maupun yang disuntik. Biasanya kita kategorikan dua ya, ada yang insulin dependent, ada yang non-insulin dependent. Jadi kalau tipe biasanya diderita oleh anak-anak, biasanya yang juvenile itu yang insulin dependent. Koreksi polidipsis itu banyak minum, dan pagi itu banyak makan. Jadi gejalanya hanya tiga, klasik ya. Dia orang tersebut banyak minum, banyak makan, kemudian kalau malam sering terbangun karena banyak kencing. Itu gejala paling klasik yang kita sebut diabetes yang klasik. Kalau tadi kita sharing dengan Kak Dewi, sebagaimana tadi saya sempat manggil Kak Cencen, karena Kak Cencen ternyata adalah atlet nasional. Kita masih punya aset lagi.